Okay, sebelum tu korang kena tolong aku. Korang tekan button subscribe, lepas tu tekan button lonceng. Korang langgan, lepas tu korang tekan notification lonceng. Okay, jom kita teruskan. Assalamualaikum, Gomok Disiko. Okey, hari ni kita nak cerita bukan pasal siput tu, bukan pasal timbang tu, pasal ni crankshaft. Aku ada 2 biji crankshaft ni daripada Kawasaki, tapi model yang berbeza. Model lama dengan model baru. Kita tengok apa beza dia hari ni. Yang aku ada sikit, ambil sikit data. Lepas tu daripada komen-komen yang power lah. Komen-komen racing gitu. Aku dapat tahu sikit-sikit ni. Kalau apa, kalau aku salah, tolong betulkan. Aku bukan pomen, aku tukang gunting rambut je. korang boleh cari dekat Facebook aku punya page gunting rambut, Mok Barber Shop. Mok Barber. Kau cari Mok Barber. Dia punya DP dia ada, kalau korang nampak depan kedai tu ada gambar sekali dengan siput tu. Itulah aku punya page Mok Barber. Okay. Sekarang aku nak tunjuk beza. Yang paling ketara korang boleh nampak 2 biji Grand Sub ni. Okey, mana yang dah tahu-tahu eh. Yang ni Grand Sub RR. Yang ni Grand Sub Keep. Grand Sub Keep ni Super Keep pun pakai. Dia kata, bang, apa beza Grand Sub Keep dengan Super Keep? Super Keep yang mana? Grand Sub ni okey, Grand Sub ni, ni Grand Sub RR150 ataupun nombor enjin dia KR150K. Yang ni group, group lah Grand Sub yang dipakai dari Keep yang lama, KR150A, KR150B, KR150F, KRC150 dengan KG150, KS150. Keep Petak, Victor, apa lagi, Cyclone, ZSR, KAZ, Scorpion, Spico, semua pakai yang ni, yang better ni, yang aku tahulah. Kalau salah tolong betulkan lah. Macam aku cakap tadi, aku bukan pomen, aku tukang gunting rambut sahaja. Okay, untuk model yang ni, untuk RR, model yang baru lah, dia Kawasaki dah tambah baik dia punya sistem ni, sistem dekat crankshaft ni. Kalau korang nampak ada benda lah ni, aku rasa yang orang panggil balancer crankshaft. Aku tak pasti nama betul dia apa. Siapa yang tahu nama betul ni, benda ni, korang boleh komen dekat ruang bawah tu eh. Komen. Okay. Kebiasaannya kalau orang nak lagi power motor Keep tu, dia masukkan crankshaft RR. Kenapa? Jahatnya yang ni, ni lah bendanya ni, punca dia ni. Ada yang kata Grand Sub dia lagi berat. Memang betul lagi berat, aku dah timbang. Tapi berat tu terasa daripada benda ni. Yang aku tahu lah, terasa daripada benda ni, berat benda ni, dengan sikit dia counter balik dengan dia punya bandul ni. Pasal kalau tak beratkan sikit bandul ni, ini atas dah tambah berat, bawah dah kurang berat. Contoh bawah macam keepnya, bandul bawah ni macam keep, atas letak benda ni, jadi dia tak seimbang. Bawah dia kurang berat, jadi dia tak berapa nak bandul lah. Dia jadi macam kurang berat lah. Kalau macam static balancing kan, benda ni nak duduk tegak kan. Bandul ni nak duduk kat bawah. Memang betul-betul berat bawah, atas ni ringan. Okay. Lagi satu benda ni yang aku tahu,
dia meningkatkan compression ratio dekat crankcase bahagian bawah. Yang aku tahu apa, two stroke ni ada compression ratio dekat atas tu, head block korang, dengan compression ratio dekat bawah. Tapi biasa diorang tak kira pun compression ratio kat bawah ni, melainkan yang ada software untuk buat exhaust, tak silap aku, nak kena tahu bawah ni berapa dia punya CR dia. Dia meningkat kan. Bila CR sini tinggi, macam yang ni kan lopong kan, macam banyak kan dia punya, kira ML lah, ML air tu banyak lagi. Jadi keupayaan minyak nak naik ke atas kebuk pembakaran tu kurang sikit lah daripada yang ni. Ni yang ni lebih sikit, yang ni kurang sikit. Jadi dia lambat lah sikit. Sikit je benda tu ikut kan. Tapi main peranan besar agak ni. Pasal ada jenis yang pakai ni alloy kot. Ada yang aku tahu dia pakai macam plastik, plastik keras tu. Tak tahu apa krank, apa krank Aprilia kot, dia macam plastik, tak pasti lah. Kalau korang tahu, korang boleh komen kat bawah ni. Kalau korang rasa benda ni bagus, boleh kongsikan. Korang boleh share video ni, boleh share, ajak ramai-ramai subscribe. Okay, selain tu dia punya beza eh. Kita tengok bahagian bawah dia, bahagian bandul dia ni, bahagian bandul dia ni bentuk berat. Kalau korang nampak ini, dalam ni, dalam ni dengan luar ni sama besar, dia punya radius dia, besar bulatan dia ni sama. Yang ni dalam ni, bahagian dalam ni dia kecil sikit, ni kecil daripada ni. Jadi ni bahagian sini dia ringan sikit. Dia ringan sikit. Tapi yang aku tahu benda ni dia counter berat ni. Kalau bawah ni sama dengan ni, contoh crankshaft ni pasang balancer ni, dia akan kurang seimbang lah. Bawah ni kurang berat, dia dah transfer berat tu dekat atas. Jadi kalau nak baik, sini nak kena balut lagi, bagi bawah, bawah ni berat lah. Balut ke, ada yang tanam tembaga kan. Tapi biasanya orang, orang pakai ni tanam lagi tembaga, tu yang kurang hajar tu namanya. Tu lah. Poin yang paling besar yang aku nampak kat sini, dia punya compression ratio dekat crankcase tu lah bertambah. Tu yang bila korang masuk, yang asal daripada crank ni masuk crank RR, motor akan jadi lagi sedap. Dia punya pergi tu lembut lah, lembut lah orang kata kan pergi dia. Lagi padu lah. Inilah punca sebenarnya dia punya ni, yang aku tahulah. Lain apa yang beza dia? Lain lebih kurang kot. Dalam-dalam ni tak ada tulisan lah aku rasa. Kalau buka, aku rasa bawah ada kot. Buka-buka ni. Entahlah, aku tak pernah tengok yang bila dah di-jack ni, benda ni, di-jack kosong, tak pernah belik. Okay. Selain tu, dia punya road. Okay, untuk dia punya road pula. Untuk road, road RR dengan road kit ni. Jap. Kalau korang nampak eh, ini road RR pakai pin 16. Yang ni road KR pakai pin 15. Dia ada beza kat atas tu. Ni ada lubang. Yang yang kit punya ni tak ada lubang. Kit tak ada lubang. Yang ni ada lubang ni. Lubang untuk saluran tuti tu kot. Mungkin pasal dia dah ada benda ni, jadi tuti nak masuk ikut celah-celah ni tak lepas. Ikut celah-celah ni kan. Kalau yang ni dia boleh lepas lah, pasal ruang tu tak tertutup, lapang kan. Jadi tu mungkin dia tambah baik dengan dia punya apa, lubang tu kan. Kalau korang boleh nampak. Ada yang tanya, Grand Star RR boleh masuk road KR tak? Pasal diorang mungkin pakai headblock keep lagi.
keep yang lama tu, first model kipas, ataupun diorang pakai block super keep KRZ ataupun ZSR. Jawapannya sebenarnya boleh. Komen yang cakap aku tak tahu nak buat motor Jangan tanya aku. Nanti kang tanya aku, bang macam gini buat macam mana, aku tak tahu. Mana aku boleh jawab tu, persoalan aku dulu yang aku dah pernah tanya dengan Bomen. Aku cuma sampaikan apa yang aku tahu je lah. Sebenarnya untuk aku senang nak ingat kan. Kalau aku simpan nanti aku tak ingat. Lagi satu, kalau aku lupa, aku boleh tengok video aku sendiri. Benda tu boleh buat rujukan sendiri kan. Okay. Grace RR ni boleh masuk kat road keep kalau korang pakai head block keep ke apa kan. Tapi jarang kot kalau orang masuk road, Grand Sub ni masuk road ni. Ada tapi aku rasa jarang kot. Melainkan kalau korang nak pakai block RR, korang ada Grand Sub ni je. Masukkan Grand Sub RR, masuk dekat Grand Sub pula. Road RR ni korang masukkan dekat Grand Sub keep. Boleh, tak ada masalah pun. Kebiasaannya siapa yang nak modify tu pakai block RR, disarankan pakai road RR. Block RR, road RR. Block lain ZSR, KRZ, apa lagi? Cyclone, keep petak. Korang pakailah road keep ni, road 15, pin 15. Pasalnya dia punya paku-paku dekat piston tu, dia main peranan tu. Dulu aku pernah pakai Grand Sub ni, road ni pakai blok RR. Boleh pakai, tapi akan datang blok tu akan dia berlongkang. Pasal pin dia kena dekat bahagian belah mana dah. Ada bahagian slip tu lah, tapi bahagian mana aku tak ingat. Tapi dia ada, akan berbekas. Boleh pakai. Aku pun dulu pakai lama juga, tapi aku tak reti nak jaga pin apa piston tu kan. Aku dah lenjan. Aku malas nak tukar, terpusing dia punya ring. Jadi jaga-jagalah. Boleh pakai, tapi itulah. Seelok-eloknya kalau korang nak bagi macam perfect sikit, block RR masuk road RR. Tak ada grand sub tu pun tak apa, masuk road je. Macam tu. Kalau macam lain, KRZ, keep, ZSR, korang boleh pakai pin ni. Piston pun korang boleh pakai piston KRZ, KR. Biasa KR lah orang pakai kan, KR. Yang ni RR korang kena pakai dia punya piston lah. Pasal dia punya pin ni pun dah lain, dah tak boleh masuk yang ni. Dia punya pin tu lah. Lain, beza dia . Kalau contoh korang dah buka semua, balancer ni pun dah buka dekat Grand Sub RR ni, ini ada lubang skru lah untuk ikat dia punya balancer ni. Tak silap aku dekat Thailand ada jual benda ni je untuk modify masuk dekat Grand Sub ni. Tapi biasa diorang, aku rasa diorang tambah lagi berat kot, lagi power kan, lagi padu. Pasal bandul tu makin berat, dia makin ujung dia makin jahat. Bila korang dah beratkan ni, dia punya pickup ni lembut sikit, tapi dia punya ujung tu syaitan hidrogen. Jangan tengok daripada kelembutan, tapi tengok ujung kekerasan dia macam mana. Okay, lain apa lagi . Okay, berat dia. Aku dah timbang berat ni. Aku timbang dengan bearing. Pasal ni lekat lagi bearing. Yang ni aku timbang dengan bearing sekali lah. Okay, untuk Grand Sub keep, aku dapat, aku timbang 2.65. Okay, jom kita try. Kita try timbang lah. Okay, kita ambil ni Grand Sub ni. Ni ada penimbang ni. Timbang ni pun dah expired lah ikut kan. Tapi tak apa, boleh lah. 2.65. Kabur lah pula gitu. Lebih kurang lah 2.65. Dan nak betul 2.65. Ngam-ngam. Okay, kita timbang Grand Sub RR pula. Dah ada berat sikit. Grand Sub saja pun ada berat sikit.
Okay, aku letak dengan bearing sekali. Dia jadi 2. Betul ni. Jadi lebih kurang 2 kilo 850. Oh, ni tepat dia. Tadi macam aku kira. Oh, betul-betul 2850. 2 kilo 850. Kau nampak tak nampak? 2 kilo. Jadi lebih dalam 200 gram lah. 200 gram tu pun aku rasa dekat balancer ni. Dia punya berat dia, dia lari kat balancer ni. Aku rasa kalau buka balancer ni kosong, sama je dengan ni. Yang aku rasa lah. Pasal balancer ni bukannya ringan pun, berat lah juga. Aku rasa dalam 200 gram kot dia punya berat. Balancer ni 4 biji. Skru lagi kan. Gitu-gitu gini pun yang pastinya dia punya power, datang powernya bukan dekat berat. Yang datang powernya dekat dia punya ni, lenser ni. Dia memampatkan lagi compression ratio dekat crankcase korang kan. Jadi bila ni padat, minyak korang naik ke, lalu apa, naik ke blok tu cepat sikit lah. Cepat dia, alah macam straw besar dengan straw kecil lah, lebih kurang dia punya konsep dia. Bila straw besar, korang kena sedut, korang punya sedut pun nak kena lagi besar lah, lagi kuat daya sedutan tu. Kalau kecil, korang kena pakai sedut tak payah kuat-kuat sangat pun dah naik kan air tu. Lebih kurang macam tu lah yang aku tahu lah. Kalau salah, tolong betulkan. Okay. Apa lagi yang aku nak bagi tahu pasal grain sub yang aku tahu lah. Satu je kot yang korang boleh tengok. Yang ni bahagian bearing tepi ni. Sama je. Aku dah ukur dia punya lebar ni, sama je. Dua-dua. Cuma korang akan nampak lagi mantap yang ni lah. Lagi padat yang ni daripada yang ni. Pasal dia ada benda ni. Nampak penuh kan. Tu yang nampak mantap tu. Okay, aku ni lah. Tambah sikit lah pasal gearbox. Ada yang tanya bang, gearbox apa? RR dengan KR sama. Pada aku, dia punya gigi-gigi memang sama. Yang aku tahu, pemain-pemain kata gigi dia, ratio dia memang sama. Aku ada tulis ratio dia sini, gigi dia. G1 27 10, G2 29 17, G3 26 20, G4 24 22, G5 20 21, G6 19 22. Ni untuk apa, gigi dia lah, gigi dia. Melainkan kalau korang dah gen 5, gen 6 korang letak dah jadi ratio apa, contoh 19-21 ke 20-20 ke, entahlah. Aku pun tak tahu apa yang racing punya berapa dia punya gigi. Ke ini jadi 18, yang ni jadi 19. Tak pasti. tapi antara semua kit ni, gearboxnya gigi sama. Cuma untuk RR, orang kata dia punya material ada beza sikit. RR ni manja sikit dia punya material dia. Pasal banyak korang dengar RR, G6 terbakar. Pada yang apa, dah convert engine RR tu, aku rasa eloknya korang masukkan gearbox keep. Ni pemain cakap lah dia kata elok masuk gearbox keep. Jangan pakai gearbox RR. Gearbox RR ni manja. Macam gitu. Tak tahulah pasal apa boleh terbakar. Mungkin gear 6 tu dengan sprocket korang kecil sangat kan.
kan, macam EX5 nak masuk sprocket 28, RR korang masukkan sprocket 30. Tu yang boleh terbakar tu gear 6. Pomen lah yang cakap, aku tak tahu. Aku pun tak pernah, tak tahu sangat gearbox-gearbox ni. Okay, rasanya itu je kot yang aku boleh boleh bagi tahu apa beza ni yang korang dah tahu sekarang kan. Jadi kesimpulannya, kit korang kalau nak padu sikit, masukkan Graceup RR. Tak kisahlah korang nak pakai root apa, kit R balik ke, root RR balik ke, tak kisah. Ini dia punya ibu dia. Ini punca sebenar dia. Graceup RR ni lagi padu sikit daripada Graceup Keep. Okay. Tapi banyak agak yang Graceup yang jenis tak ada benda ni, diorang buat. Diorang buat ada yang macam-macam pattern lah diorang buat, pomen-pomen ni kan, recipe masing-masing. Okay, aku rasa sampai situ dulu lah kita punya perbezaan Graceup Keep dengan RR. Bukan Super Keep dengan Keep Super Keep dengan Keep. Pasal KRZ, Zesa, Cyclone semua pun Super Keep juga, tapi dia pakai Graceup ni. Dia jadi beza Keep dengan RR. Okay, korang sebelum tu jangan lupa subscribe, komen dan share. Korang kena subscribe, tekan subscribe, tekan lonceng. Jadi bila aku up apa-apa video, korang boleh dapat notification lah bila tekan lonceng tu. Korang nak tengok ke tak tengok ke, terpulang lah. Kadang ada yang bosan tengok video aku ni. Kan? Okay, gerak dulu. Assalamualaikum. Selamat buka puasa.